Jiwa Kula, selamat datang di channel YouTube Jiwa Fit bersama saya, Lisna. Hari ini saya akan mengajarkan Anda satu yin pose yang dinamakan Simple Twist. Untuk yin, kita tidak ada fixed alignment, tapi melainkan kita mau merasakan area mana yang sedang dikerjakan atau target areanya. Untuk hari ini, target area kita ada di bagian lower back. Nanti kita akan mau merasakan twistingnya di bagian lower back, tapi dengan nyaman. Sebelum mulai, mari kita siapkan dulu yuk propsnya, ada satu guling dan satu selimut. Mari kita mulai. Mulai dari berbaring di matras. Gulingnya sama selimutnya dikesampingkan dulu saja. Lalu silakan ambil posisi berbaringnya. Tekuklah kedua lutut dan jatuhkanlah ke sebelah kanan. Apabila lutut Anda mengangkat seperti ini atau seperti ini dari lantai, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan apabila Anda tidak merasa nyaman karena lututnya mengangkat, boleh saja memakai gulingnya. Peluklah gulingnya di antara paha Anda. Seperti ini. Dan Anda juga bisa meluruskan kaki kanannya apabila tidak nyaman. Untuk Anda yang bahunya mengangkat, bahu kiri mengangkat dari matras, silakan aja diselipkan selimutnya di bahu kiri Anda. Lalu untuk lengannya bebas saja mau diarahkan kemana, asalkan Anda merasa nyaman dan Anda masih merasakan twistingnya di bagian lower back Anda. Pandangan mata bebas, mau diarahkan kemana, boleh ke depan, atas ataupun juga ke belakang. Cara bangkitnya gampang, tinggal putar aja tubuhnya ke depan, lalu tekuk kedua lutut, dan dengan bantuan lengan Anda naik ke atas. Jangan lupa juga diulang di sisi sebelah kiri ya. Sekian tutorial hari ini teman-teman. Apabila Anda suka video ini, silakan aja diklik like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga ya di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya bersama saya, Lisna. Namaste.